Jandia Eka Putra resmi dilepas PSIS Semarang. Hernando Ari merapat ke jati diri. PSIS Semarang masih melakukan bongkar pasang pemain jelang Liga 1 musim 2022-2023. Terbaru, Mahesa Jenar resmi mengakhiri kerjasama dengan kiper senior Jandia Eka Putra jelang mengarungi kompetisi Liga 1 2022-2023. Jandia merupakan sosok krusial di bawah mister gawang Mahesa Jenar sejak Liga 1 musim 2018 hingga Liga 1 musim 2021-2022. PSIS mengumumkan telah melepas Jandia Eka Putra secara resmi pada Rabu 8 Juni sore. Hari ini kami sampaikan bahwa PSIS dan Jandia resmi mengakhiri kerjasama. Atas nama manajemen kami sampaikan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi Jandia selama ini. Tutur Chief Executive Officer atau CEO PSIS, Yoyo Sukawi, pada Rabu 8 Juni. Yoyo Sukawi mewakili manajemen PSIS juga mendoakan supaya Jandia selalu diberi kesehatan dan kesuksesan di labuhan barunya. Sukses dan sehat selalu untuk Jandia dimanapun berkarir. Sampai jumpa lagi di stadion saat pertandingan lawan PSIS, pungkas Yoyo Sukawi. Sebelumnya, tribunjateng.com telah mendapatkan konfirmasi dari Jandia Eka Putra bahwasannya pemain berusia 35 tahun tersebut bukan lagi bagian dari PSIS. "Ya, saya sudah tidak lagi di PSIS," kata Jandia. Keluarnya Jandia menyusul kiper andalan PSIS lainnya dalam beberapa musim terakhir yakni Joko Ribowo yang sudah berkostum ke Barito Putra. Beredar rumor jika Jandia akan merapat ke tim Liga 1 lainnya PSS Sleman. Menariknya, PSS Sleman akan satu grup dengan PSIS di grup A Piala Presiden 2022 yang akan dipertandingkan di Solo. Akankah Jandia bakal punya kesempatan bereuni dengan PSIS di lapangan sebagai lawan? Di satu sisi, PSIS Semarang juga sempat dikabarkan ingin mendatangkan kiper muda potensial Persebaya Surabaya, Hernando Ari. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi terang-terangan memuji dan ingin mendatangkan Hernando Ari. Akan tetapi, Yoyo Sukawi tetap menghormati keputusan Persebaya Surabaya. "Nando, Hernando kan anak Semarang. Siapa yang tidak mau dengan Nando? Tapi kita hormati Persebaya," kata Yoyo Sukawi beberapa waktu lalu dikutip tribunwow.com dari surya.co.id Selasa 31 Mei 2022.